Desa Wadas Tengah menjadi sorotan. Tak pelak banyak orang penasaran ingin mengetahui profil atau kondisi desa yang berada di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah ini. Berikut beberapa fakta menarik mengungkap profil Desa Wadas. Nomor 1. Dataran perbukitan dan lembah. Menurut situs resmi Desa Wadas, desa ini berada tepat di tengah wilayah Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo dan berbatasan langsung dengan Desa Kaliurip, Kaliwader, Kedung Loteng, Bleber, Pekacangan, Cacaban Kidul, dan Cacaban Lor. Desa seluas 405.820 hektar ini sebagian besar berupa tanah kering. Topografi Desa Wadas berupa dataran perbukitan dan lembah dengan ketinggian 213 hingga 258 meter di atas permukaan laut. Nomor 2. Tanah Surga. Menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup WALHI seperti yang dikutip solopos.com, Desa Wadas disebut sebagai Tanah Surga. Dikatakan desa ini memiliki kekayaan alam yang melimpah. Hingga peraturan daerah Kabupaten Purworejo nomor 27 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah atau disingkat RTRW menetapkan Desa Wadas sebagai kawasan perkebunan. Nomor 3, penghasilan komoditas fantastis. Penghasilan komoditas tiap tahun mencapai 8,5 miliar rupiah. Seperti yang dikutip media, angka fantastis tersebut meliputi komoditas kayu keras 5,1 miliar rupiah per 5 tahun yang disebut telah mencukupi kebutuhan hidup warga. Kemudian komoditas pisang 202,1 juta rupiah per bulan, cengkeh 64,4 juta rupiah per bulan, petai 241,3 juta rupiah per tahun, cabai 75,6 juta per bulan, kapulaga 156 juta per bulan, kemukus 1,35 miliar per tahun, karet 131,8 juta per hari, kelapa 707 juta per bulan, pohon akasia 45,7 juta per tahun, pohon mahuni 1,56 miliar per tahun, buah durian 1,24 miliar rupiah per tahun, vanili 266,5 juta per tahun, dan aren 2,6 miliar per hari. Nomor 4. Batu andesit. Perbukitan Desa Wadas mengandung batu andesit yang antara lain bermanfaat untuk membangun bendungan. Media mengutip, melalui surat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pada tahun 2018 Desa Wadas ditetapkan sebagai lokasi penambangan batu andesit. Nomor 5. Tata kelola desa amat baik. Desa Wadas dikenal sebagai desa yang memiliki tata kelola desa yang sangat baik. Hal ini bisa dilihat antara lain Desa Wadas tercatat sebagai desa pertama yang melunasi pajak bumi bangunan atau PBB pada tahun 2017. Selain itu, hampir semua murid SD di Wadas menerima beasiswa yang disediakan oleh Pemkab Purworejo. Nomor 6, Habitat Burung Elang. Sebuah laporan dari pegiat lingkungan menyebutkan Desa Wadas memiliki banyak keragaman fauna, terutama burung. Ada berbagai jenis burung di sana seperti burung kleci, kutilang, walet sapi, madu kelapa, cekak gunung, tekukur, trocokan, renjak sisi merah, renjak jawa, dan elang.